Selain memiliki keindahan pantai yang mempesona, Pulau Bangka punya kuliner khas Lempah Kuning yang mampu menggoyang lidah penikmatnya. Kuliner satu ini punya ciri khas rasa asam pedas berpadu gurih dengan olahan ikan segar. Lempah Kuning merupakan kuliner khas Pulau Bangka dengan olahan kaya rempah, seperti yang tersaji di rumah makan Puan yang lokasinya di Sungai Lia tak jauh dari komplek perkantoran Kabupaten Bangka, menyajikan berbagai olahan lempah kuning dengan varian ikan segar. Para pengunjung yang datang ke rumah makan ini bisa memilih berbagai macam ikan segar yang akan diolah menjadi kuliner lempah kuning. Setelah ikan dipilih, ikan langsung diolah dengan bumbu kaya rempah seperti kunyit, lengkuas, cabai, asam, dan bahan pelengkap seperti potongan nanas matang, garam, terasi, atau belacan. Bahan-bahan tersebut dihaluskan untuk diolah hingga kuah mendidih. Setelah mendidih, barulah ikan segar dimasukkan dan tunggu hingga aroma gurih keluar, pertanda lempah kuning siap disantap. Kuliner satu ini memiliki kuah kuning dengan paduan cita rasa asam dan pedas yang membuat ketagihan bagi setiap pencinta kuliner. Sama pedasnya gitu ya, nyambung. Sering datang ke sini? Sering. Sejak siang ke sini, makan apa? Favorit di sini apa nih? Tenggirinya, lempah kuning tenggiri. Lempah kuning ya. Paduan rasanya enak. Gitu. Enak. Asam, manis, pedas, pas di sini. Ini favorit, favorit juga ya? Ini favorit. Favorit. Rekomen ya kayaknya gini. Masyarakat Bangka Belitung meyakini lempah kuning ini kaya manfaat, dapat meningkatkan imun tubuh karena kaya akan rempah-rempah yang dapat memberikan manfaat positif bagi tubuh. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.